saat bertemu presiden terpilih apa yang dibahas? Pertama, Bapak Presiden terpilih menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya, untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, ya, banyak pemborosan di sana. Dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah gitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Proyeksinya Wamen atau Kepala Wamen? Tentu nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Dan tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung itu merasakan ya, betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Wamen ya, Pak? Berarti mendampingi Pak Tito ya, Pak? Wamen ya, Mas? Insya Allah siap. Mendampingi siapapun siap. Mas Bima, tadi ya. Dihubungin jam berapa, Mas? Baru kok, jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya, Mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasinya penegasan bahwa sejauh ini jatapan di sebagai Wamen 3. Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga, ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa? Ya, nanti saya lihat saja. Nanti lihat saja. Okay. Ya. Oke. Okay. Saya nggak berani mendahului. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Selamat. Berarti kan beda.